Jumpa lagi Sobat Mekatrik. Saya Dedi. Ini adalah Camper Mechanical Desktop. Merupakan proses yang biasanya untuk membentuk sudut tumpul dari benda kerja yang dibubut. Langkah-langkah perintah chamfer di gambar 3 dimensi sebagai berikut. Ini saya membuka gambar 3 dimensi klep yang kemarin. Nah, di sini perlu tindakan perintah chamfer. Baiklah, kita exit. Pilih menu bar part. Klik. Kemudian pilih flat viewer. Kemudian mengarah ke chamfer. Nah, di sini kita akan pilih operation equal distance. Jadi jaraknya langsung kita bisa tentukan. Kalau two distance harus masukkan 2 distance. Kalau distance and angle kita masukkan derajat. Di sini saya pilih equal. Masukkan 0,5, langsung titik 5 itu menandakan 0, oke. Kemudian pilih garis yang akan di chamfer, klik, kemudian enter. Nah, langsung jadi chamfernya. Coba kita lihat, ketik 3DO dimension orbit seperti ini. Nah, untuk mengedit kita nggak perlu menghapus ini. Jadi di chamfer desktop browser, klik kanan edit. Katakanlah mau diganti 1, tekan OK. Ini langsung ada penanda bahwa perintah tersebut bekerja. Kita klik garis tepi, kemudian accept, kemudian OK. Nah, di sini langsung klik kanan enter. Nah, ini tetap tidak berubah, jadi harus di update part. Update nya itu klik kanan, kemudian bawah update part. Nah, dia langsung ganti. Kemudian cara dengan perintah berketik ini saya hapus dulu, coba delete, kemudian yes. Perintah berketiknya adalah mouse kita arahkan ke part, klik. Kita nggak perlu cari place, kita hafalkan ini yang bergaris bawah itu L, flat figure yang bergaris bawah L, kita klik L, chamfer yang bergaris bawah C, kita ketik C. Nah, dia otomatis membuka dialog chamfer seperti itu. Berikutnya seperti biasa, klik, kemudian klik benda kerja, enter. Langsung jadi chamfer dengan cara manual atau dengan cara perintah berketik bisa dikerjakan. Selesai.